underwriting, dan claim pre-works. Mari kita pelajari bersama bagaimana proses underwriting dan klaim pada polis pre-works. Antiseleksi tidak diperkenankan dalam pre-works. Dalam sebuah perusahaan, jika ingin mengambil asuransi kumpulan harus mengikutsertakan seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Tidak memilih yang sakit atau yang berisiko tinggi saja. Utmost good faith adalah itikad baik yang harus diterapkan oleh semua pihak secara jujur dan terbuka mengenai semua hal yang berhubungan dengan polis asuransi. Kepesertaan bersifat wajib dan bukan sukarela. Karyawan yang dapat diikutsertakan adalah karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun penerima tugas luar negeri. Peserta harus aktif bekerja saat tanggal berlakunya kepesertaan atau pada saat perubahan plan asuransi. Dalam pre-works, Prudential dapat melakukan proses seleksi risiko secara individu. Masa tunggu adalah periode waktu yang harus dilewati hingga tertanggung berhak mendapatkan manfaat asuransi kumpulan. Pengambil alihan atau take over adalah proses pengalihan polis dari perusahaan asuransi kumpulan lain di periode polis sebelumnya ke polis pre-works pada periode polis berikutnya. Berikut tata cara permohonan untuk permintaan pengambil alihan atau take over pada aplikasi pre-works. Berikut persyaratan dokumen klaim untuk Pru Corporate Life. Untuk pengecualian pada Pru Corporate Life, silakan mengacu pada polis. Berikut persyaratan dokumen klaim untuk Pru Corporate Personal Accident. Untuk pengecualian pada Pru Corporate Personal Accident, silakan mengacu pada polis. Berikut persyaratan dokumen klaim untuk Pru Corporate Medical. Untuk pengecualian pada Pru Corporate Medical, silakan mengacu pada polis. Berikut alur klaim pada pre-works saat tertanggung atau pemegang polis mengajukan klaim atau melengkapi dokumen klaim. Berikut prosedur cashless rawat inap. Berikut prosedur cashless rawat jalan. Pre-works, dengan teknologi inovatif, lindungi karyawan dengan mudah sejak awal. Prudential, listening, understanding, delivering.